Halo, kembali lagi di channel Wahyu Tri Astuti. Nah, mengintip dari sesuatu yang viral beberapa waktu lalu, yaitu pembuatan terong crispy. Di sini saya juga akan membuatnya, namun saya menggunakan bahan dasar yang berbeda, yaitu kentang. Namun, sebelum kita lanjut, saya mohon kepada teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Untuk prosesnya ini sama seperti pembuatan terong crispy ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan kentang ke larutan garam dan diamkan selama 5-10 menit. Setelah itu, di sini saya menggunakan tepung sasa serbaguna, ditaruh di mangkok yang berbeda ya teman-teman. Kemudian, nah, kita gulung-gulung saja kentangnya di atas tepung itu. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap penggorengan. Di sini kita tinggal memanaskan minyak. Kemudian masukkan saja kentang yang sudah dilumuri tepung bumbu tersebut. Nah, ini kentang crispy sudah matang. Ini saya tiriskan. Dan untuk selanjutnya siap disajikan. Di sini saya menggunakan saus pedas dan mayones untuk cocolan. Rasanya mantap sekali. Selamat mencoba.